Indonesia kena prank sama Lesti. Gile, lebih gede daripada bayi muang. Kecil-kecil ngebohongin orang tua lo. Hati-hati, ntar kena smackdown lagi. Bawa pulang tuh babang ganteng. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu. Makanya jangan kau lapor. Kalau tahu ujung-ujungnya damai, tak usahlah kau ribut-ribut ya. Kalau kau kena smackdown, ya diam-diam aja lah. Kau selesaikanlah, ajak makan, ajak tidur. Kalau kau dibanting-banting, kau panggil orang tuamu, panggil orang tuanya, dudukkan baik-baik. Gak usah diviral-viralkan. Ya, alasannya bagaimanapun Rizky Billar itu kan bapaknya anak-anak. Hei, botol kecap. Itu ngkong-ngkong pinggir jalan juga tahu kalau itu bapaknya anak-anak gitu loh. Makanya kalau tahu itu bapaknya anak-anak dan tidak mau bercerai, nggak usah lah dilaporin. Tenang-tenang aja. Buat polisi namanya. Itu namanya buat capek polisi, buat capek hatinya emak-emak Indonesia karena prihatin atas apa yang kau alami. Tapi sekarang kita nggak simpatik sama sekali sama kau. Ini kecewaan yang paling besar menurut saya. Masih speechless, gak percaya, tapi inilah nyatanya. Kita merasa se-Indonesia, setanah air kena prank sama ini bocah ketek. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan dia di smackdown, dibanting-banting. Kena lempar bola lagi. Kena lempar bola biliar, tapi dengan keromantisan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Makan tuh babang ganteng, bawa pulang. Bungkus, jangan sisakan. Selamat berbahagia. Tidur bareng, smackdown bareng.